Capres Anies Baswedan menyinggung proyek pemerintah yang kerap kali menimbulkan masalah di tengah masyarakat dalam pidatonya di acara Ijtima Ulama, Bogor, Sabtu, 18 November 2023. Anies kemudian membanggakan pembangunan Jakarta International Stadium, JIS. Menurut Anies, dalam pembangunan tersebut Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinannya menggunakan pendekatan kolaborasi. Anies juga membicarakan proses pembangunan stadion tersebut yang cukup rumit dan menggunakan insinyur dari Indonesia. Beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan perwilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya. Yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja. Tapi lebih penting lagi, menyelesaikan masalah rakyat. Menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai. Karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait hal dasar bagi perkembangan ekonomi, yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta, ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi, kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana, yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru, agar mereka tidak begitu saja digusur. Tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh Ibu Indonesia dan dididik oleh Sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu megastruktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Ibu sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa. Tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter, beratnya 3.600 ton dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti ngangkat 1.200 Kijang Innova bareng. Oke, 2.400 Kijang dijejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama. Jadi itu beratnya luar biasa. Kren-krennya disewa semua dari Timur Tengah. Karena di sana adanya kren-kren yang besar, ada di Dubai, Abu Dhabi, di sana dibawa ke sini. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia, tukang-tukang Indonesia, dan tidak satu pun menggunakan internasional. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.